Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan Abdi sini melanjutkan konten sebelumnya ya dari Alcatros. Ini adalah Alcatros X-Craft Ultra 2000 Silent. Wah, ini salah satu peripheral gaming dari Alcatros yang harganya miring, tapi ini kelihatannya oke sekali guys. Ini adalah mouse biasa sebenarnya, cuma fiturnya sedikit di upgrade ya. Kita lihat di sini tampilannya keren sekali dengan efek-efek LED RGB yang sangat menarik ya. Kemudian ini dibangun dari material yang cukup bagus, cukup kokoh guys. Beratnya saya rasa tidak sampai 1 on atau 100 gram. Info detail beratnya tidak ada di website ataupun di spek di boxnya guys. Kita lihat di sini, ini tipe silent ya. Bunyi-bunyi tombolnya kira-kira seperti ini guys. Kliknya silent, tidak clicky. Ini selera saya sih guys, yang tidak berbunyi-bunyi gitu ya. Ada klik kiri, klik kanan, CPI adjustment, scroll, kemudian tombol back dan forward. Keenam tombol ini bisa diatur guys, atau programmable macro ya, menggunakan software yang bisa di-download di leapfrogglobal.com/alcatros/downloads, link di deskripsi guys. Balik ke fisik dari mouse ini tadi, ini nyaman sekali digenggam, pas dengan ukuran genggaman saya atau palm saya. Ini kalau dilihat dari size di boxnya, ini termasuk kategori large, 12.7 × 7.4 untuk lebarnya dan ketebalannya 4.1 cm guys. Kabelnya sendiri panjangnya 1.8 meter braided. Ngomong-ngomong soal sensitivitas tadi, mouse ini defaultnya sampai 3200 CPI ya. Kemudian dengan menggunakan software itu bisa mencapai 4800 CPI. Yang mana itu bisa diatur menggunakan tombol CPI ini. 4800 CPI itu saya rasa sudah sangat besar ya. Sangat berguna untuk penggunaan monitor yang besar atau multi monitor. Itu pergerakannya tentunya pastinya bakalan lebih cepat. Kursornya bro. Tanpa software ini juga sudah plug and play bro, sudah detect di semua Windows. Ya, secara spek itu aja sih yang bisa disampaikan. Oh ya, ini di sampingnya ini menggunakan rubber ya, biar grip lebih mantap. Dan di bawahnya ini menggunakan Teflon foot pad ya, untuk gerakan yang lebih mulus di mousepad nantinya. Ngomong-ngomong soal mousepad, paketan ini juga disediakan mousepad gratis ya, termasuk ukuran kecil seperti ini. Ini overall saya suka guys, karena desainnya oke ya, nggak terlalu besar, nggak kekecilan. Kemudian silent ya, dan yang paling penting harganya 100.000 saja guys, sudah dapat mouse yang keren seperti ini, kualitas oke, silent pula. Mouse ini sendiri digaransi selama 2 tahun. Bagi teman-teman yang berminat atau mungkin mau melihat peripheral gaming harga miring, tampilan kece seperti ini yang lainnya dari Alcatros, silahkan cek official store-nya Alcatros, link in description bro. Sekian teman-teman, terima kasih banyak pada Alcatros yang sudah support ya. Kebetulan sekali ya, udah 2 tahun saya menggunakan keyboard dan mouse lama saya, dan dikirimi barang baru, sehingga lebih semangat lagi konten gitu ya. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menonton sejauh ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Kritik dan saran silahkan tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya guys.